Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk pick a card kali ini berjudul apa yang membuat dia tertarik kepadamu. Oke, baik teman-teman, seperti biasa kita buat tiga pilihan kartu. Nanti teman-teman bisa memilih berdasarkan apa ini intuisinya teman-teman kita latih di sini aku membuat judul ini itu gara-gara uh, ada yang uh, request ya ada yang request di kolom komen juga aku pikir kenapa enggak dicoba ini benar-benar uh, uh, bikin penasaran teman-teman ya kan yang punya gebetan yang punya pacar yang udah punya pasangan apapun labelnya kalian pasti kan pengen tahu kira-kira dia tertarik sama kita tuh dari mana sih gitu apa sih yang bikin dia tertarik sama kita gitu ya teman-teman ya oke okay. untuk hal satu apa yang membuat dia tertarik kepadamu receptivity allow yourself to receive this will increase your intuition energy and ability to give others oke okay. ya header Oke, okay. sini ya. Untuk file 2, apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Kuan Yin, ini Dewi Kuan Yin, compassion. Release judgment about yourself and others, and focus on the love and light that is within everyone. Woo. Keren, oke, okay. kita lanjut lagi untuk PL3, apa yang membuat dia tertarik kepadamu? oke, okay, jangan jauh-jauh oke -jauh. okay. Rhiannon Sorcerers you are a magical person who can manifest your clear intention into reality Oh luar biasa ya baik, untuk teman-teman bisa dipilih pal 1, 2, dan 3 ya, kalau masih bingung di post dulu dirasa-rasa dulu kayaknya yang ini deh gitu ya nggak <gak> apa-apa kita latih aja bareng-bareng ya teman-teman ya oke kita mulai dari file pertama oke okay. untuk file pertama ya header Receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give others Ooh. jadi yang membuat dia tertarik kepadamu itu aku rasa kamu punya eh uh, apa ya self worth yang sangat tinggi banget ya energi kamu tuh reseptif dalam artian tuh kamu tuh bukan tipikal orang yang ngejar-ngejar cowok kayak gitu yang aku lihat tuh kamu tuh bener-bener eh -bener, uh, abundance gitu nurturing dan Orang-orang tertarik sama kamu. Ibarat kamu tuh yang dikejar sama cowok-cowok tuh kamu. Bukannya kamu yang ngejar di sini. Terus kamu tuh orangnya tuh tenang, kalem, bersahaja, um, dewasa. Aku lihat mempunyai intuisi yang bagus. Energinya tuh bener-bener kayak narik orang untuk datang ke kamu. Bukan kamu yang datang ke mereka gitu. Terus kamu tuh Uh, gimana ya kayak sosok keibuan gitu loh ngerti kan uh, bisa menyamankan orang-orang di sekitar kamu kamu tuh eh uh, mukanya tuh anggun gitu kalau oh, aku lihat di sini hater ya mukanya anggun dari cara kamu berpakaian kamu tuh terlihat yang nggak ini loh yang nggak too much gitu jadi yang nggak hebring kemana-mana warnanya tuh juga biasanya warna kalem warna tenang terus mukanya juga sudah memang apa ya um, charming deh sana gitu dalam artian apa ya nggak usah banyak uh, apa nih extension bulu mata lah inilah warna eyeshadow yang terang benderang bibir coba di warna ungu atau apa gitu itu bukan kamu tuh mirip-mirip kayak apa ya pembawaan yang pembawaan orang ningrat gitu lah mukanya tuh jadi kayak eh uh, membuat orang tuh ngelihat kamu tuh kayak wanita yang berkelas gitu loh kebayang kan jadinya gimana orang jadi nggak tertarik gitu loh sama kamu dia tertarik sama kamu tuh itu yang dia lihat ih cantik ya gitu orangnya dewasa orangnya keibuan orangnya juga nggak too much benar-benar pas yang di dia itu cantiknya tuh cantik natural kalaupun pakai make up yang bukan make up yang too much cara ka kamu berpakaian juga uh, sangat apa ya sangat sopan uh, juga terlihat anggun kayak gitu oke kita lihat ya untuk pas 1, apa yang membuat dia tertarik kepadamu kapal satu oke okay. oke okay, di sini ada app in oke okay. jadi yang aku lihat di sini kamu tuh orangnya tuh tenang nggak terburu-buru harus misalnya kalau dia deketin kamu tuh nggak langsung kayak kamu kira-kira serius nggak sama aku? kita tuh apa sih? gitu-gitu bukan mo -moda, moda cewek yang kayak ngejar-ngejar cowok untuk dapat status gitu loh ya santai aja gitu kayak kalau dideketin ya udah gitu terusnya tenang go with the flow gitu ya terusnya sangat apa ya santai gitu nggak nggak membuat orang jadi nggak nyaman atau terburu-buru untuk mengungkapkan atau apa gitu jadi kayak uh, bikin orang nyaman gitu sama kamu yang aku lihat kayak apa ya? yang dia rasa tuh tiba-tiba pas satu sama kamu tuh udah enak aja, tiba-tiba udah kayak terhanyut aja sama kamu, udah cantik ya kamu, bikin nyamannya kamu, enak ya kamu diajak ngobrol, uh, gimana kamu nercaringnya ke dia, gitu, gimana kamu ngertiin dia, gimana kamu ngedengerin, gitu. Kalau aku lihat di sini saya tipenya kayak suka ngedengerin dia, misalkan bercerita tentang apa, kayak gitu. Apa yang membuat dia tertarik kepada mau nomor satu? Oke, okay. oke, okay, di sini ada. Oke, ya papa. Notice the blessing. uh kita baca ya, di sini ada. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting, thanking rather than complaining when we focus on what we already have and take stock of our blessings. We get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. Jadi, kamu tuh kan kamu orangnya nurturing ya, uh, sangat peduli sama orang lain juga, keibuan gitu. Um, yang dia suka dari kamu tuh kamu tuh orang yang nggak nuntut gitu oh nggak nuntut kamu berusaha tetap bersyukur dengan yang ada bahkan ketika uh, kamu melakukan sesuatu misalnya beli sesuatu juga atau gimana itu tetap kamu tuh memberikan kepedulian atau uh, misalkan gitu ya kalau kamu satu kantor gitu yang kayak oh kamu udah makan belum gitu mau barengan gak nih aku juga sembarin uh, pesen pesan online nih kayak gitu mau nggak barengan atau pokoknya kamu tuh peduli dengan sekitar kamu kamu juga nggak apa ya nggak banyak ngomong ngoceh gitu Nge maksudnya tuh kayak komplain apa komplain apa hidup kamu tuh nggak penuh dengan keluhan gitu yang dia lihat jadi ketika ngelihat kamu tuh lihat nih ini kan butterfly gitu ya kebayangkan yang butterfly in your stomach gitu kan, katanya ca, ketika kita fall in love itu rasanya seperti itu nah, inilah, dia ngerasa kamu tuh juga semacam blessing ada di hidup dia gitu loh karena jarang ada orang yang seperti kamu yang senyaman ini bikin dia jadi bersyukur uh, tentang banyak hal juga, karena kamu aku lihat, berarti kan pembawaannya sangat positif juga, gitu oke okay? Apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Pau nomor satu Oke, okay, di sini ada The Shadow, Ooh. self empowerment and ambition. Di sini ada angka 15 ya. Jadi, kamu itu uh, orangnya enggak enggak apa ya. Uh, tidak bergantung kepada orang lain. Kamu tuh orangnya tuh mempunyai inner power kamu sendiri. Kamu mempunyai suatu ambisi kamu sendiri untuk dirimu juga untuk orang-orang sekitarmu juga gitu. Jadi kamu tuh um, kayak apa ya? Kalau aku bayangin tuh cukup cerdik, lihai gitu dalam artian tuh ketika ada orang misalkan mencoba untuk memanipulasi kamu gitu ya kamu tuh udah kayak udah tau duluan gitu loh oh iya gitu tapi kamu misalkan kalau mau, mau menghindari manipulasi itu kamu langsung bisa dengan bahasa yang halus uh, apa ya kaburnya tuh kabur dari manipulasinya itu tuh uh, rapih gitu ngerti kan jadi nggak yang marah-marah yang gak kasar ngomongnya yang gak kelihatan gitu kamu tuh bener-bener cerdik menurut aku gitu jadi yang membuat dia tertarik kepadamu ya, ya itu gitu kamu punya keinginan sendiri tapi nggak yang terlihat kayak apa ya aku sangat uh, berambisi untuk mendominasi sesuatu gitu enggak kamu yang punya keinginan tapi nggak yang Energinya tuh nggak yang mengintimidasi orang lain. Kamu tuh beneran um, kuat. Pada dasarnya kamu kuat dan tetap menjalani ambisi kamu tanpa bikin orang nggak merasa jadi nggak nyaman gitu sama kamu. Jadi tetap mereka yang ngerasa aman dan nyaman aja gitu dengan tahu kamu misalnya pengen apa juga gitu apa yang membuat dia tertarik kepadamu apa nomor satu oke okay, di sini ada oke okay. di sini ada cleanse Ooh, oke okay. your body, mind, and soul are urging you to take time out for some much needed cleansing just as you wash your car clean the House or tidy your office. Your body also needs care and attention. It's time for some spiritual, emotional, and physical cleansing. Jadi yang dia lihat kamu tuh memang apa ya uh, terhindar dari bentuk-bentuk negatif gitu ya maksudnya. Misalkan di kantor tuh banyak aura-aura yang udah-udah kita keluar aja gitu. Orang-orang nggak -orang enak gitu. Atau di pertemanan kamu banyak yang toksik misalnya gitu ya. Dia tuh enggak pengaruh gitu. Dia tuh kayak cuma ngedengerin gitu, tapi dia nggak akan take a side. Dia uh, punya pendapat dia sendiri ketika ada orang butuh curhat sama dia. Maksudnya ketika ada orang butuh curhat sama kamu, kok dia sih ya sama kamu, kamu tuh ya kamu wah kami udah gitu curhat curhat aja, tapi bukan berarti kamu langsung oh iya setuju, terus langsung sama-sama musuhin siapa, misalnya gitu enggak, kamu tuh kayak tetap positif aja, apa yang masuk ke kamu, walaupun itu berita yang negatif atau ada perlakuan negatif di orang lain ke kamu, kamu tuh nggak akan membiarkan diri kamu negatif ke orang lain, gitu jadi kayak terpengaruh gitu enggak terus yang aku lihat tuh kamu tuh kayak apa ya uh, uh, karena kamu cantik ya? <laughs> karena kamu cantik juga kamu tuh juga memperhatikan kebersihan uh, apa ini pikiran, jiwa, juga self care gitu ya kamu memperhatikan kecantikan kamu juga, kamu tuh kayak nggak apa-apa nggak perlu yang much yang harus kayak gimana banget yang kelihatan cetar banget yang nggak yang penting kamu tuh ngerasa nyaman sama diri kamu sendiri dan itu sebenarnya ngelihat orang ah pas banget dia emang dasarnya cantik mau gimana lagi gitu oke kita lanjut apa yang membuat dia tertarik kepadamu pal nomor satu oke ya di sini ada child of the cosmos of the cosmos ini ya the intelligence of the universe lies within you luar biasa jadi dia tuh ngerasa kamu tuh kayak uh, macam bidadari duil ya, bidadari eh uh, jarang ada orang sebaik kamu se light gitu lah kayak semacam ada light with In you gitu ya in you gitu <laughs> jadi kayak ada kayak uh, kamu tuh kasih sayang kamu ke orang kepercayaan kamu ke orang banyak itu tuh sangat membuat dia tertarik sama kamu gak ada orang yang misalkan kayak sepengertian kamu se apa ya ketika kamu peduli sama orang lain. Uh, tidak hanya dalam ucapan tapi dengan tindakan mereka bisa ngerasain gitu loh kamu tuh punya pengertian dalam tentang hidup kamu uh, daripada ngejudge orang atau apa ngomongin yang enggak enggak kamu tuh lebih milih untuk tetap growing secara positif nggak kayak orang-orang yang lain gitu misalkan banyak kan orang-orang uh, stucknya digosipin orang ngerasa insecure terhadap diri mereka sendiri kayak gitu kamu nggak kayak gitu kamu udah ngerti ah aku kurang di sini aku lebihnya di sini aku akan bersyukur tentang apa yang ada di hidup aku gitu-gitu kamu tuh udah kayak udah ngerti udah udah stabil gitu karena kamu juga uh, apa ya pribadi yang dewasa juga yang aku lihat apa yang membuat dia tertarik kepadamu panggung nomor satu oke okay. oke okay, di sini ada Clear your space. Our angel Jopiel, get rid of clutter, clear the energy around you, and use things shui, luar biasa loh. Ini deh tadi clear, clear, clear terus ya cleansing, cleanse sama clear your space. Kamu tuh bisa bener benar nge apa ya ngehindarin hal-hal yang toxic ke dalam diri kamu bahkan ke lingkungan kamu. Kamu bisa memberikan Efek positif yang besar gitu ke orang-orang. Jadi orang-orang uh, yang di sekitar kamu, gitu. Terutama dia nih yang tertarik sama kamu, gitu ya. Itu ngerasain, ngerasain bagusnya ketika ada kamu, efek positif kamu dalam hidupnya. Itu tuh nggak uh, main-main menurut aku tuh kayak perubahan yang lumayan signifikan gitu oke okay. di sini aku pengen tahu lagi untuk Paul nomor satu apa yang membuat dia tertarik kepadamu Paul nomor satu oke okay. morning Glory uh affection and determination tuh kan affection dong affection and determination the morning glory which bloom for a day differs not a heart from the giant pine that live for a thousand years hmm. jadi kan aku udah bilang gitu ya kamu tuh yang ke orang-orang tuh gede banget dan mereka tuh ngerasain itu apalagi ke dirinya gitu ya. Dia sangat tertarik sama kamu tuh kegara itu pengertian kamu, nurturingnya kamu ke dia. Terus determination. Di sini kan ada ambisi ya tadinya ambition di sini. Jadi kamu tuh punya ambisi kamu sendiri, tapi kamu tuh benar-benar Uh, tidak mendominasi keadaan yang membuat orang lain jadi nggak nyaman. Jadi ini sangat membantu kamu di lingkungan kamu, bikin kamu tetap bisa nyaman orang-orang sama kamu nggak yang rasa terintimidasi atau apapun. Jadi menurut aku ini bagus gitu jarang ada orang yang punya level kecerdasan seperti itu kamu tuh tetap anggun yang dia lihat keadaan kamu apapun gitu lah oke okay, apa yang membuat dia tertarik kepadamu? pal nomor satu uh oke okay, oke okay, oke okay. di sini ada first house oke okay. ada first house di sini ada mercury di sini ada Gemini, halo Gemini. Siapa tahu di sana ada Gemini yang lagi nonton. Oke, jadi di sini yang membuat dia tertarik sama kamu, cara kamu berkomunikasi itu bagus loh, gitu. Yang dia lihat cara kamu komunikasi ke orang-orang bagus banget, pinter banget, gitu. Santai, santai tapi juga mengedukasi. Uh, apa ya? kadang ma kamu masuk masukin jokes jokes atau pengetahuan pengetahuan bijak gitu ya bisa pengetahuan apapun atau kata kata bijak yang bisa mudah untuk dicerna orang lain itu yang dia suka sama kamu oke okay. apa yang membuat dia tertarik kepadamu file nomor satu oke okay. ya di sini ada Moving on luar biasa. Angka 6 siapa tahu ada uh, signifikan number ini buat dirimu, entah itu tanggal lahirmu, entah tanggal lahirnya dia yang lagi kamu tanyain di sini gitu ya atau jadi tanggal jadian kalian gitu. <laughs> Oke, okay, baik. Jadi yang uh, dia lihat dari kamu gitu, kamu tuh memang punya uh, self worth yang nggak semua orang tuh bisa apa ya bisa hargai dirinya dia sendiri kamu mengerti self-worth kamu kamu tahu kapan harus ada di tempat situ kapan harus pergi entah itu di tempat kerja atau dalam hubungan gitu ya kan banyak orang yang nggak punya uh, kemampuan untuk bisa pergi dari keadaan-keadaan yang toksik kalau kamu bisa gitu karena kamu udah ngerti self worth kamu dan kamu nggak mau kan pembawaan kamu kayak clear clear your space clear keadaan yang uh, negatif ya jadi kamu nggak akan mau berlama-lama di keadaan yang negatif itu entah kamu akhirnya pergi ataupun moving on di sini dah Martin kamu juga bisa merubah itu merubah keadaan yang negatif jadi positif tapi kamu akhirnya tetap stay di situ juga bisa jadi ini keadaannya itu secara umum ya gitu Oke okay, kita lanjut apa yang membuat dia tertarik kepadamu file nomor satu apa yang membuat dia tertarik kepadamu file nomor satu Oke okay for of Earth, jadi kamu itu yang dia lihat gitu ya, karena kamu pembawaannya nurturing gitu ya. Kamu tuh uh, sangat melindungi teman-teman kamu, keluarga kamu, um, apa ya, ya, segala sumber daya yang sudah kamu um, dapatkan sama ini. Tapi ini bisa, misalkan secara kayak. Hubungan yang udah lama, gitu kayak teman-teman, sahabat-sahabat, atau ternyata koneksi pekerjaan yang sama ini sudah mendukung kamu juga. Uh, jadi kamu tuh bisa menjalin suatu ikatan secara long term yang baik, punya kepedulian atas itu, uh, ada pembawaan yang melindungi orang-orang ataupun segala macam sumber daya yang sudah kamu pernah Uh, dapatkan sama hidup kamu ini gitu. Jadi dia ngelihatnya kamu memang uh, apa ya nggak nggak main-main lah ya. Kalau misalnya perkara orang, perkara sumber daya yang ada di dalam hidup kamu secara long term tuh beneran kamu rawat dengan baik, nggak yang uh, apa ya kayak uh, langsung tidak memperdulikan orang-orang ketika akhirnya menjadi apa gitu itu bukan tipikal kamu gitu jadi mereka tahu persis kamu tuh kayak punya prinsip dasar yang nggak semua orang tuh bisa terus seperti itu tapi kamu tuh bisa gitu kamu sosok yang dewasa yang stabil yang bisa ngerti orang banyak dan gak semua orang tuh bisa di keadaan seperti itu tanpa terbawa hal-hal yang negatif gitu, terkadang kan orang-orang kayak biar uh, saking empatinya gitu ya, jadi kayak iya yes sih itu, waduh aduh dia mah bener-bener oh gitu ikut-ikutan jadi emosi kalau kamu enggak kayak oh ya udah uh, dengar itu terus kamu ya udah kayak enggak kayak enggak ngefek hal-hal yang buangan emosi-emosi yang negatif ke kamu tuh gak ngefek ke kamu tetap gitu jadi tetap stabil jarang ada orang yang kayak gitu oke okay? apa yang membuat dia tertarik kepada kamu nomor satu oke okay, di sini ada is of one luar biasa kamu tuh tahu banget kamu harus uh, passion kamu tuh apa kamu tahu Uh, memberi ide ke, 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 ke uh, temen teman-teman gitu ya, atau kediri uh, ke diri kamu sendiri juga bisa untuk mengawali suatu hidup yang baru, suatu passion, awal passion membantu orang untuk menyadari passionnya dia tuh apa kayak gitu. Mungkin kamu di sini yang mem-trigger <laughs> dia yang tertarik sama kamu ya nih untuk ayah doang berubah kamu ayah doang kamu misalkan dia suka apa ini suka nyanyi ayah dong kamu mulai nyanyi uh, desain uh, suara kamu bagus deh kayak gitu kamu tuh kayak uh, punya apa ya perkataan motivasi gitu ya kan di sini gemini nih ya uh, secara kamu berkomunikasi itu dia suka banget dan bisa mempengaruhi orang juga ke, yang aku lihat dan bagaimana kamu pedulinya ke orang-orang gitu di sinilah aku kebayang kalau kamu tuh yang kayak membantu dia untuk aware tentang passionnya dia yang mungkin dia nggak sadari sebelumnya atau takut untuk melakukan kamu memberi kayak semacam dorongan gitu yang selama ini mungkin orang-orang udah pernah lakuin itu ya ke dia tapi Gak ngefek gitu, tapi bagian kamu yang, misalnya bagian kamu yang ngomong efek eh, gitu, berbakat kan kamu artinya gitu, nggak nggak semua orang bisa loh kayak gitu, oke kita lanjut ya, oke kelihatan ya, aku make sure aja, oke di sini, apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Okay. apa yang membuat dia tertarik padamu pang nomor satu. Oke okay, di sini ada breathing wellness luar biasa. Balance is the key to life of infinite miracles luar biasa. Kamu memberi dia percaya tentang adanya ya? ke Ajaiban, ajaibannya akan terjadi pada hidupnya. Harapan-harapannya menjadi nyata untuk hidupnya. Kamu juga salah satu blessing yang menurut dia oh, mereka us banget kayak gitu. <laughs> Oke, okay. jadi di sini dia memang melihat kamu sebagai sosok yang balance, gitu, balance yang akan berdampak baik untuk hidupnya, gitu. Jadi, Ya, kebayangkan gitu, seberapa dia tertarik ya sama kamu. Dia tuh kayak tertarik dan kagum gitu loh dengan adanya kamu, sangat bersyukur dengan adanya kamu di hidup dia gitu. Yang aku lihat di sini luar biasa. Oke, okay, lanjut, apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Pal nomor satu. Oke, okay. di sini ada love is all around you there is love everywhere at all the time simply acknowledge this as true ya yeah. yang membuat dia tertarik sama kamu benar-benar ketika ada kamu dunia dia tuh kayak penuh dengan warna-warni gitu ya benar-benar bikin dia nyaman seakan semuanya tuh lancar semuanya tuh indah ketika ada kamu begitu pula orang-orang lain sekitar kamu. Senang banget ketika ada kamu nyaman banget ketika ada kamu gitu dia notice itu di sini ada angka 16 mungkin ini signifikan numbers juga buat kalian entah itu tanggal lahir kalian atau tanggal lahirnya si dia ya, atau tanggal jadian apapun gitu ya aku lihat di sini kamu tuh dari angka 16 ini kamu emang pribadi yang independen juga gitu tahu tahu kapan harus berbaur tahu kapan harus bisa ngandelin diri kamu sendiri gitu jadi Uh, apa ya? Banyak banget orang-orang yang terbantu sama kamu. Kamu membantu orang udah banyak, kamu peduli semuanya. Peduli sama uh, semua orang gitu yang dia lihat. nggak cuma dia aja gitu. Jadi eh uh, apa ya? Proses ini untuk beberapa orang, gitu ya. Mungkin banyak orang, bukan beberapa ya. Ini berat, gitu. Tapi buat kamu, enggak kamu menikmati semua proses ini, malahan jarang kan? Ada yang seperti itu, dan sekuat itu, kamu kuat banget. Ini file satu luar biasa. Oke, okay. seperti besok, aku nulis lirik lagu. Lirik lagunya udah segini banyaknya, jadi aku coba untuk nyicil. <laughs> Semoga resonate ya. Apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Paul nomor satu. Apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Paul nomor satu. Oke, okay. di sini ada more than words luar biasa dari ekstrim. Jadi di sini kata-katanya. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and reach out your hand. Luar biasa. Jadi, apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Kamu tuh nggak main-main dengan uh, peduli sama orang. Kamu tuh bener-bener peduli. Kamu tuh enggak apa ya, gak cuma ngomong orang ya kamu beneran langsung ketika kamu peduli sama orang nggak nanya, aduh aku bantu dia nggak ya tapi langsung bantu kamu langsung mem memberi bukti nyata lebih dari kalimat-kalimat yang ada yang kayak, aku nanti pengen bantu ini deh, aku nanti mau jadi ini deh enggak gitu, kalau kamu langsung lakuinnya tuh kamu uh, apa ya ngebuat dia tuh kayak Semuanya kok mudah ketika ada kamu gitu, dan ini bisa jadi ya, bisa jadi ini juga uh, lagu yang pas, gitu ya, <laughs> lagu yang pas. Perasaannya dia juga ke kamu, apa yang membuat dia tertarik kepadamu ya? Ini dia tuh sekarang gitu, berusaha juga. Namanya energi ini kan bener-bener vice versa atau bisa terjadi apa ya koneksi itu kamu dan dia gitu jadi dalam artian dia berusaha untuk ngomong gitu sama kamu gitu kan aku tuh juga sejauh ini gitu sejauh ini tertarik sama kamu juga sudah melewati apa melewati berbagai macam hal gitu dan kamu menginspirasi aku untuk take action juga atau uh, yang aku lihat gitu ya karena ini ngomongnya I've tried to talk to you gitu kamu tuh menginspirasi dia untuk bisa melakukan suatu mimpi yang menjadi nyata karena itu dia langsung pengen take action juga pengen ngebuktiin juga aku juga bisa Aku bakal buktiin ke kamu, aku bakal ngomong juga sama kamu tentang uh, apa yang membuat aku tertarik sama kamu atau tentang perasaannya dia ke kamu juga bisa gitu yang aku lihat. Oke, okay, kalau aku di sini ngelihat zodiaknya ya. Zodiaknya di sini ada Gemini, ada Virgo, Taurus, Capricorn, ada Leo, Sagittarius. Aries. Oke, okay, Aries. Kemudian di sini aku lihat berarti dominannya ya. Dominannya Aries. Aku lihat di sini. Oke. Okay. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin, kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian uh, pengen aku tulis lagu apa gitu ya, mungkin juga bisa ditulis. Aku pengen lagu ini dong, liriknya masukin dong kakak, gitu. Nanti aku coba tulis gitu ya. Aku cicil, gitu. <laughs> Oke. Okay. Kemudian kalau misalkan kalian eh uh, juga mau curhat, silakan aja curhat. Yang penting bahasanya sopan. Gitu dan uh, apabila ada yang tidak sopan, dapat juga dengan komen-komen yang ada di uh, yang ditulis sama teman-teman yang lain, mohon tidak berargumentasi juga ya. Di sini kita harus tetap positif di channel aku. nggak boleh ada yang saling beradu pendapat di sini. Oke. Okay? Kemudian kalau misalkan kalian menulis, nulis, suka aku pau satu nih, kayaknya aku resonate di sebelah ini tentang blessingnya, tentang more than wordsnya, tentang cleanse-nya, kayak gitu asal kalian tahu ini lagu bagus banget gitu, mungkin banyak yang udah tahu yang ini tuh nada, nadanya gimana ya, yang kayak um, now that Know that I've tried to talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and, and reach out your hand and tell me. Gitu ya? Aku lupa liriknya. Touch me and touch me salah. Hold me close, na na. Let me go. Yeah, don't let me go. More than words. It's all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say That you love me Cause I already know Bisa jadi itu tuh Tadi juga Dari refnya Kamu tuh gak perlu ngomong Bagaimana kamu peduli sama dia Dan cinta sama dia Misalkan cinta gitu. Lo kamu cinta ya gitu. Kamu karena dari kamu bersikap, kamu berbuat itu melebihi itu semua. Gak perlu ngomong I love you kayak gitu. Udah kelihatan banget kamu peduli banget dan sayang banget sama dia. Gitu. Mohon maaf atas suara saya yang seadanya. <laughs> Oke. Okay. Jadi kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow instagram saya di ramia kita Biasanya saya lakukan satu bulan sekali dengan 50 pertanyaan biasanya saya tulisin di situ uh, sehari sebelumnya di story gitu bakal ngadain lo besok quick reading tarot gratis jadinya teman-teman bisa bersiap-siap gitu karena satu orang cuma satu pertanyaan aku kuota untuk 50 pertanyaan aja ya gitu jadi siapa cepat dia dapat tuh kemalam berlaku monggo langsung di follow instagramnya oke okay, kemudian kalau kalian tertek untuk ikut personal reading tarot mau nanyain tentang ini, mau nanyain tentang hubungan kamu, mau nanyain tentang arti nama kamu, mau nanyain tentang apa sih bakat kamu, apa sih misi hidup kamu, bisa langsung WhatsApp nomor yang ada di deskripsi video YouTube saya. Oke, okay, ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor satu. Thanks for watching. Bye bye. bye, -bye. Oke, okay, kita lanjut ke file nomor dua. Oke, okay. file nomor dua kita mulai. File nomor dua apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Kuan Yin, compassion, release judgment about yourself and others, and focus on the love and light that is within everyone. Jadi kamu tuh benar-benar orang yang sangat penyayang, sangat pengertian. Kamu tuh nggak suka apa ya? Judging orang lain gitu ya. Kamu nggak nggak berusaha untuk mengkotak-kotakan orang gitu kamu menerima mereka apa adanya kamu penuh dengan pengertian penuh dengan uh, semua label yang orang-orang kotak-kotakan itu sebenarnya untuk mensimpelkan men uh, pendapat mereka terhadap orang lain yang sebenarnya itu sangat tapi subjektif gitu. Kalau kamu tuh enggak, kayak tetap memberi ruang itu untuk kamu lebih mengerti orang lain. Kalau memang ada hal yang buruk dari dia, kamu bakal coba lihat lagi gitu light within everyone tuh seperti apa kebaikannya dia. Walaupun misalkan, duh nih orang cerewet kata orang-orang. Kamu nggak mungkin nggak tiba-tiba ngomong dia dia cerewet gitu enggak, Tapi kamu bakal oh dia sangat peduli sama orang-orang gitu jadi mungkin gak gara orang-orang lihatnya cerewet kalau kamu ngeliatnya kayak enggak dia peduli sama orang lain jadi kamu tuh kayak bisa melihat uh, segala sesuatu hal yang negatif ke bentuk yang positif gitu ya aku lihat oke okay? apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Pal nomor dua oke okay. Oke, okay. ya, oke. Okay. Di sini ada vulnerability luar biasa, mido. Jadi di sini kamu itu orang yang sangat lemah lembut, <laughs> lemah lembut. Kamu apa adanya. Kamu uh, mengakui semua hal yang kayak Uh, jarang orang bisa mengakui dirinya, misalkan kalau kamu tahu kekurangan diri kamu tuh sebenarnya uh, aku nih memang uh, cengeng ceng gitu, <laughs> kali ceng gitu ya. Kamu tuh bakal ngomong uh, ya udah gitu, emang kenapa gitu? Um, aku cuma kayak punya empati lebih terhadap orang lain. Jadi kamu tuh membuka apa ya? sisi penyayang kamu sensitifnya kamu itulah ibaratnya yang membuat dia tertarik sama kamu gitu ketika setiap orang kan ada ya pengen tuh orang tuh tertarik sama dia karena ah aku cantik apa gitu yang kelebihan-kelebihan atau kekuatan seseorang ah dia pintar dia apa enggak gitu kalau dia tuh tertarik sama kamu bukan tentang hal yang seperti itu ya tapi sejauh mana kamu akhirnya terbuka sama dia Sejauh mana kamu tuh terlihat gitu? Oh ternyata pinter-pinter uh, dia ternyata nggak bisa masak gitu <laughs> atau apa ya? Sisi vulnerability tuh bisa hal-hal yang bukan tentang hanya kekurangan aja tapi kayak ketakutan terdalam kamu gitu ya? Atau masa lalu kamu yang kurang baik atau um, luka kamu gitu ya? luka oh, kamu gitu itu membuat dia malah tertarik sama kamu gitu yang aku lihat. Oke, okay. apa yang membuat dia tertarik kepadamu? File nomor dua. Apa yang membuat dia tertarik padamu? File nomor dua. Oke, okay, di sini ada be a natural beauty. Si, kan tadi aku udah bilang kamu beneran apa adanya orangnya. Oke, okay, di sini Oke okay, ya. Your entire body is precious. So choose personal care products that reflect your consciousness and commitment to self-love. Say no to toxin and yes to the healthiest ingredients possible you deserve to look and feel great and you are worth the effort be a natural beauty oke okay? jadi dia suka banget dengan kamu yang apa adanya kamu cantik cantik natural gitu ya yang gak yang berlebihan yang dia lihat tuh sangat eh uh, membuat dia tuh kayak ah huh, gitu kayak kamu lembut banget sih, gitu. Hmm, gitu kan? Gimana juga kalau feminim seperti itu kan lemah ya buat maskulin ya maskulin kan sosoknya memang gimana juga kayak berusaha untuk melindungi, gitu kan? Ya kamu tuh kayak mau trigger sisi dia untuk kayak, hmm, gitu. Pengen ngelindungin kamu. Oke. Okay. Apa yang membuat dia tertarik padamu? Tahu nomor dua? Oke, okay. aduh, aduh, oke, okay. di sini ada the moon imagination and perception, jadi dia suka persepsi kamu, cara berpikir kamu, cara kamu mengimajinasikan sesuatu gitu, rahasia-rahasia yang kamu. Uh, apa ya kemisteriusan kamu gitu <laughs> dia suka wisdomnya kamu kebijaksanaannya kamu cara kamu memandang dunia cara kamu uh, bisa melihat hal yang positif lebih daripada orang-orang lain kalau kayak awal ini kan ya dia bisa melihat dalam malam hari itu lebih gitu kan dia bisa lebih melihat terang gitu e, ke, di saat keadaan yang gelap itu sih yang aku lihat jadi kayak nggak semua orang bisa melihat hal yang terang di keadaan yang gelap atau susah orang untuk menyimpulkan sesuatu dari orang lain e, cuma positifnya aja tapi Ka terkadang orang lebih suka ngejat secara negatif. Kalau kamu tuh enggak, itu yang dia suka ada sama kamu. Oke, okay? yang membuat dia tertarik sama kamu. Apa yang membuat dia tertarik sama kamu? Palu nomor dua. Oke, okay. di sini ada embrace the moments, embrace this day and this very moment, think positively today and verbal those negative thoughts. Hmm. Think positive, eh, positively today and re repel those negative thoughts kan? Aku udah bilang kamu positif banget orangnya luar biasa. Try not to judge others, oh my god, ya kan? Kamu nggak ngejudge orang ya. Try not to judge yourself or others. This may be harder than you think. What is actually happen is that you are changing your energy. Yap, betul sekali. Jadi, um sepertinya yang nomor uh, yang file 2 ini yang membuat dia tertarik sama kamu dia dia itu melihat prosesnya sepertinya. Dia ngeliat prosesnya ketika kamu tuh mulai belajar nggak ngejar diri kamu sendiri sampai akhirnya bisa uh, implementasikan itu ke orang lain karena itu dia suka banget sama kamu gitu dia tertarik banget sama kamu karena kamu bisa berhasil melakukan itu gitu jarang ada yang bisa kayak gitu gitu loh file 2 apa yang membuat dia tertarik sama kamu file nomor 2 oke okay. di sini ada double mission luar biasa light worker starship serve the world by being you oke okay. sepertinya mereka melihat kamu itu memang punya misi hidup khusus, gitu ya punya, uh, Kamu tuh kayak punya double, apa ini, double life <laughs> dalam artian kamu hidup seperti biasa, orang biasa uh, orang pada umumnya tapi kamu tuh kayak punya semacam misi kemanusiaan sendiri atau memang punya kayak itu misi ketuhanan gitu loh yang dia rasa kamu tuh berbeda banget dari orang lain Uh, kayak alien gitu kali <laughs> karena uh, seakan gak nyata ada orang kamu, seperti kamu ini di dunia gitu, yang bisa melihat segala sesuatu positifnya tuh wow gitu, nggak ngejat orangnya wow gitu ya uh, kamu tuh bisa melihat gitu ya beyond gitu beyond dan gak apa ya rasanya tuh kayak luas dan dalam. Gak semua orang bisa mengerti sedalam itu. Gak bisa orang lihat sedalam apa seluas itu pandangannya. Kamu tuh bisa gitu. Kadang mereka tuh kayak gak ngerti gitu. Aku dapetnya kayak energinya tuh kayak. Kadang gue tuh gak ngerti gitu kenapa dia bisa mikir gitu ya. Kenapa dia bisa seperti ini ya. Kenapa dia bakatnya gitu. Ternyata ada orang yang punya bakat seperti ini atau kepribadian yang seperti ini gitu di dunia aku kira tuh hal-hal yang kayak gitu tuh cuma ada di buku atau ada di Disney gitu ya atau ada di mana nih TV-TV doang gitu atau cuma di hayalanku ternyata ada loh orang kayak gini gitu dia tuh nggak habis pikir tentang kamu gitu kamu berdua apa yang membuat dia tertarik kepadamu Oke, okay, oke, okay. di sini ada Uranus ya. Di sini ada oke okay, Taurus. Di sini ada Eight of House. Oke, okay. ya, yeah. di sini yang aku lihat. kamu melalui semua kejadian dalam hidup kamu kamu tuh belajar belajar nggak cuma dalam setiap kejadian tapi setiap orang yang kamu temui dalam hidup kamu aku makin yakin deh dia ini beneran ngelihat kamu proses perubahan kamu dari awal jadi ini uh, bukan orang baru gitu ya jadi yang di yang ngebuat dia tertarik sama kamu dia tuh bisa melihat semua proses itu gitu ya step-by-step step yang kamu gitu dan rasanya tuh ketika melalui itu semua rasanya tuh kayak pengen ngelindungin kamu gitu loh. pengen melindungi kamu dan akhirnya jadi kayak berasa kamu tuh milik dia juga gitu karena mungkin kamu nge-share story ini sama dia nge-share apa ini, progres dalam hidup kamu nge-share tentang misi kamu yang sudah berjalan mungkin gitu ya ketika kamu menemukan diri kamu ketika kamu bisa berubah dari nggak ngejudge diri kamu sendiri sampai kamu nggak bisa ngejudge ah, uh, kamu pembawaannya juga nggak ngejudge orang lain ketika kamu yang tadi berpikir positif uh, punya sel, punya kayak semacam insecure gitu feel insecure ya tinggi bisa akhirnya uh, kuat gitu ya udah punya kayak knowing inner self tuh kuat gitu jadi eh uh, proses inilah yang membuat dia tertarik sama kamu gitu pel nomor dua Oke, okay ya apa yang membuat dia tertarik kepadamu pak nomor 2 oke okay. outdoors our angel jovial go outside get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative idea oke okay, sepertinya kamu orang yang kreatif ya dia suka banget dengan hal yang seperti ini kamu itu kayak bisa incun gitu loh incun dengan lingkungan dengan alam ada sesuatu hal yang ketika kamu keluar gitu ya keluar dari rumah kamu keluar ketika kamu mau miss sesuatu itu nggak trigger kamu akhirnya ngebuat something gitu kalau aku pribadi juga suka ngelakuin ini karena lagi pandemi susah ya paling kayak ngeliat ngeliat-liat di apa ini Uh, luar gitu ya di luar rumah kayak gitu ngeliat pohon denger bunyi apa ini burung bernyanyi pagi hari atau sore hari lagi mau uh, menjelang lagi lagi senja gitu ya tiba-tiba kayak tertrigger kayak gitu untuk ngebuat quotes puisi atau lagu kayak gitu jadi dia itu seneng banget gitu dengan sensitifnya kamu dengan akhirnya perubahan ini kamu kamu tuh sampai bisa membuahkan hasil karya gitu aku pribadi tuh sampai ketika pulang pulang apa ya ketika pergi atau pulang kantor juga uh, di perjalanannya itu pun bisa buat gitu karena ngeliat ngeliat dan terfikir kayak ada something yang nge-trigger aku entah itu uh, aroma pagi itu atau yang kulihat hari itu atau nuansa hari itu gitu. Mungkin kamu juga mempunyai uh, semacam bakat seperti aku gitu. Jadi monggo dicoba, siapa tahu bisa langsung menghasilkan sebuah karya. Nanti kau sudah terkenal, mohon jangan lupa sama aku ya. <laughs> Oke. Okay. sering sering lah coba uh, apa ya? Melihat keluar gitu ya. Karena kamu punya, kamu tuh apa ya? Punya bakat kreatif yang bagus, punya ide-ide banyak yang bagus gitu. Kalau kamu lebih sensitif dan mampu menyuarakannya dalam bentuk hal yang kreatif gitu, oke okay. selain membuat karya kayak gitu sebenarnya memang apa ya bagus untuk healing, untuk relief stress mm -hmm. gitu yang aku lihat juga gitu, aku udah cobain gitu, kenapa suka membuat seperti itu gitu kan kan banyak juga orang-orang konsultasi sama aku entah yang teman aku entah yang kemarin juga pada personal reading itu membuat aku akhirnya nge Uh, ngebuat buat puisi-puisi, membuat quotes-quotes yang mungkin orang-orang orang yang gak ngerti gitu ya, ngeliatnya kayak aduh si Mia ini apa ini galau terus atau apa itu gak cuma tentang aku aja di situ jadi ini curhatan dari semuanya ketika akhirnya uh, caraku caraku itu ngebuat Um, apa ya ketika nge relief semua yang konsultasi aku ke aku itu untuk ngak cleaning diri gitu ya biar biar kembali seperti semula aku membuat itu jadi kayak bentuk karya gitu jadi kayak flownya seperti itu aku tetap bisa bantu teman-teman juga di sini aku tetap bisa positif uh, ketika orang-orang juga udah mulai sering konsultasi konsultasi kayak gitu clean space juga salah satu caranya membuat karya itu gitu mungkin bisa dicobain sama teman-teman di pal nomor 2 apa yang membuat dia tertarik kepada you? pal nomor 2 oke okay. di sini ada trumpet chin bener nggak sih ngomongin ini trumpet chin Hmm, power and healing, sih. Tadi aku udah ngomongin healing luar biasa. To get what you love, you first have to be patient with what you have. Oke. Okay. Jadi dia ini suka sama kamu, kamu punya healing power yang besar. Gak semua orang ya, gak semua orang hidup di dunia ini punya hal itu karena um, apa ya? susah ya kalau misalkan eh uh, diberikan bakat sensitif lebih dari orang lain damage-nya tuh sebenarnya gede banget kalau kita nggak bisa mempelajari healingnya nih gitu karena feel insecure-nya tinggi gitu menemukan diri kita sendiri itu susah nggak mudah gitu kadang tuh harus apa ini nangis berdarah-darah dulu gitu ya lebay gitu ya ini bukan pengalaman spiritual spiritual journey itu bukan pengalaman yang mudah aku udah pernah ngobrol ini juga dulu sama apa twin flame ya twin flame gue. dia juga cuma bilangnya udah itu kan namanya spiritual kan ya udah gitu kayak semacam awareness gitu tapi bukan bentuk realita kamu ya adepin aja yang sampai ada di hadapan kamu gitu kan. Cuma apa ya? Uh, namanya juga tuh inflame ya. Dia itu kan men-trigger kita untuk belajar gitu, belajar dan mengerti lebih. Aku sebenarnya kurang sependapat tentang itu. Cuma biarkan ini jadi argumentasi aku dengan dia. Teman-teman nanti mungkin yang sudah uh, menjalin komunikasi dengan Twin Flame-nya eh uh, bisa mengerti keadaan seperti ini karena kan jelas namanya twin flame itu ada di dua dunia yang berbeda berbeda banget dia sama aku dia yang sangat sharp logical gitu based on logic uh, walaupun dia udah banyak keadaan dan tragedi dalam hidup dia yang membuat dirinya harus mengerti hal yang spiritual tetap aja pasti itu memberi kita semacam pelajaran lebih gitu mungkin kenapa aku tiba-tiba ngomong ini di file nomor 2 aku rasa perjalanan ini kemungkinan besar kamu itu juga punya twin flame karena aku juga pernah ngalamin keadaan kayak gini kemarin dan aku mikirnya sepertinya double mission ini kamu juga tahu kan ketika akhirnya twin flame itu union nantinya uh, kita punya misi gitu walaupun belum tentu ya <gifat> uh, aku masih mencoba mencari tahu ini misi memang harus ketika union atau memang bisa aku lakukan sendiri berhubung aku tidak mau uh, membuat keadaan jadi gak sehat jadi aku berusaha untuk jalanin itu sendiri dulu sampai akhirnya nanti ada waktu ada waktunya aku harus union sama twin flame ku kalaupun gak ada ya gak apa-apa yang penting aku dijalanin dari sekarang itu sih yang penting juga buat teman-teman di sini karena aku lihat di sini kan ada ada feel insecure-nya sebenarnya tapi dibilanginnya udah berubah nggak kayak di nggak kayak dulu cuma aku bakal reminder lagi untuk teman-teman sendiri ingat self worth itu penting apalagi kalian itu feminim jangan coba sekali-kali mengejar sampai ke titik nolnya maksudnya benar-benar ngejar banget jangan boleh maju tapi ketemulah di tengah-tengah di sini juga aku uh, di level yang sama seperti itu. Ketika aku mencoba berkomunikasi sama twin flameku dan aku ngeliat dia belum di satu titik yang sama, di titik tengah yang sama, aku nggak akan coba untuk samperin bener-bener ke tempat dia di titik dia. Kebayangkan maksudnya. Jadi kalau kamu ngeliat mereka nya belum siap, jangan pernah samperin situ. Tapi kalau dia udah mulai maju, Udah mulai maju, mulai misalnya jalan komunikasi lebih lancar, udah mulai bisa terbuka, udah mulai nggak keras sama diri dia sendiri yang langsung hilang, langsung apa, hal-hal keadaan yang nggak uh, stabil seperti itu, itu artinya dia udah mulai ready untuk terbuka, gitu kan? Jadi, kalian bisa untuk mulai mengkomunikasikan kalau ternyata dia pilih untuk gak union, juga kalian harus menghargai karena hidup itu pilihan gitu kita harus, harus mendukung dan menghargai twin frame kita jadi uh, disitu kalian juga bisa belajar tentang vulnerability-nya kalian embrace the moment-nya kalian, the nya kalian karena di sini kan, the moon ini tentang imagination ya. Imagination di sini itu, aku mikirnya juga, dengan double mission segala macam ini tuh kelihatan twin flame banget. Dan pembelajaran twin flame, gitu. Oke, okay. uh, aku ingetin lagi, sekali lagi, jangan pernah samperin dia ke titik dia berdiri. Kalau dia nggak sama-sama ke tengah. Misalkan contohnya dia nggak ngehubungin kamu, kamu jangan pernah hubungin dia dulu. Kalau kamu udah selama ini, misalkan selama ini udah sering hubungin dia tiap hari, tiap hari, tiap hari. Dia cuma, tapi dia nggak pernah hubungin kamu duluan. Jangan terusin dulu. Keadaan harus equal gitu. Karena ingat kamu punya double mission di sini, kamu punya pembelajaran di sini ini tuh kayak semacam perjalanan di tepi jurang menurut aku ya spiritual journey itu gak mudah dan uh, level of awareness dua-duanya juga harus penting gitu ketika dianya nanti kamu sadar twin flame kamu itu gak satu frekuensi sama kamu jangan coba-coba untuk menghubungi duluan Oke, okay. biar kamunya nggak jadi korban di sini, itu oke. Okay. Apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Tau nomor Dua? Di sini ada partnership and alliance. Oke, okay. jadi lagi-lagi huh, aku ngerasa kamu itu beneran, apa ya, bisa membantu orang lain. Bahkan aku ngerasa kamu malah kayak nge-support dia banget di sini. Yang kamu tanyain, apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Nasi dianya ini nih, kamu bener-bener ngedukung dia. Aku lihat makin yakin ini tentang Twin Flame Journey. Oke, okay, ingat ya tadi ya, Twin Flame Journey, spiritual journey itu gak mudah. Oke, okay, semangat, aku doakan. <laughs> Oke. Okay kita lanjut kita lanjut untuk file nomor 2 apa yang membuat dia tertarik kepadamu luar biasa hero oke okay. dia ngerasa udah fix ini dia beneran ngerasa Kamulah yang membuat dia berubah. Kamu sudah melakukan perubahan di hidup kamu. Dan kamu jadi sosok yang kuat sekarang. Sosok yang pantas untuk dia nikahi. Herufens, ini kartu pernikahan juga. Luar biasa. Pel nomor 2, kalau kalian nanti nikah, ingat aku, ingat rilinganku, pel 2. Ingat kita sama-sama pejuang, <laughs> maksa gitu. <laughs> Oke, okay, kita lanjut ya. Apa yang membuat dia tertarik kepada mumpang nomor 2 Oke, okay. di sini ada ten of cups, luar biasa. Kamu membuat dia bahagia sekali. Kamu membuat dia bahagia sekali. Kamu membuat dia ya percaya dia bisa membangun keluarga yang bahagia bersama kamu kamu membuat dia bahagia banget di hidup dia <tuh> aku doakan ya ini udah fix makin lama nih makin ku yakin kalian union ya nih kok kayak gini caranya amin kita saya mendoakan aja ya <tuh> oke okay. baik apa membuat dia tertarik kepada kamu nomor dua di sini ada Embracing worthiness, see I told you tentang self worth, oke? Okay? I feel worthiness, feeling every cell of my body and it feels amazing, oke? Okay. Jadi, yang membuat dia tertarik kepadamu, benar-benar dia ngerasa tentang kamu udah ngerti tentang self worth kamu. Kamu ngebuat dia juga menyadari itu semua, gitu jadi dia ngerasa kayak pantas untuk bahagia bareng sama kamu energi yang equal aku lihat ya oke, okay. kok kayak gini gak apa-apa union lah, yang penting tuh sama-sama ketemu di tengah ketika ada yang out of balance ya yang satunya berusaha meyakinkan banget gitu, ngejar banget yang satunya cuek-cuek diem aja sendiri kayak gitu di pojokan itu hubungan yang toxic jadi cobalah membuat uh, hubungan, ngebina hubungan dengan adanya yang tadi vulnerability ini tentang keterbukaan, entah itu uh, keterbukaan secara komunikasi tentang uh, apa yang kamu pikirkan, kamu yang rasakan, kamu katakan, dengan apa yang kamu perbuat itu juga inline juga di sini gitu, oke? Okay? Apa yang membuat dia tertarik kepadamu, pal nomor dua? Oke, okay. apa yang membuat dia tertarik padamu? Oke, okay. di sini ada miracle and blessing. Lagi-lagi miracle lagi and blessing lagi luar biasa. Jadi di sini everything has its gift. Dia ngerasa kamu tuh beneran blessing banget di hidup dia. Kamu tuh kayak suatu keajaiban yang. Huh, Aku nggak percaya ada kamu gitu. Di sini ada angka sebelas. Lihat, ini angka twin flame juga. Jadi aku ya makin yakin ini tentang twin flame, oke? Okay? Jadi kamu adalah keajaiban yang jadi nyata di hidup dia. Kamulah blessing di hidup dia. Karena itu gift kamu juga yang membuat dia tertarik sama kamu, gitu. Nggak semua orang bisa kayak gini loh, gitu. Punya punya misi apa ya misi ketuhanan misi kemanusiaan yang lebih dari orang lain oke okay. seperti biasa aku mau uh, nge-share lagu aku udah buat segini nih sekarang nih masih gitu kan kemarin baru dikit ya semoga ini inline gitu ah lagunya apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Paham nomor doa apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Paham nomor 2 Oke, okay. apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Oke, okay, oke, okay. terbang. Di sini ada. Oh, Overjoyed, Stevie Wonder. Di sini ada. And so you don't believe it? You don't believe that they do? They do come true? For did my dreams come true when I look at you? ya yeah, and maybe too, if you would believe, you too might be offer joy, offer love, and offer me. Ooh. apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Sumpah, kamu itu kayak dream come true-nya dia. Kelihatan kan, kamu membuat dia bahagia banget di hidupnya. Dia ngerasa Blessing banget ada kamu di hidup dia gitu. Kalian dengerin deh ini bagus banget. Ini emang lagu lama ya. Uh, yang nyanyi Stevie Wonder nggak tahu, tapi bagus memang gitu. Ini tuh nadanya kayak gimana ya? And so you don't believe that they do, they do come true. For that my dreams come true when I look at you And maybe too if you would believe You too might be overjoyed Over love Over me Gitu Sorry ya Aku memang suaranya seadanya -se gitu aja Semoga bisa membuat teman-teman jadi kayak semakin ah uh, itu toh yang membuat dia tertek sama aku oh gitu aku sih kalau dengar ini sendiri gitu ya membuat aku ah uh, bener sih karena uh, cerita dalam lagu ini memang apa ya bagaimana dia memang rasa happy banget dengan adanya si ni cewek gitu ya dengan sosok gitu, seorang wanita yang ngebuat diri dia tuh memang Ayo dong percaya gitu, percaya sama aku gitu. Kamu tuh kayak bagaikan blessing buat aku, kamu lah kebahagiaanku gitu. Rasanya tuh benar-benar kayak wah mencuat banget gitu. Rasa dia untuk mensyukuri adanya kamu di hidup dia. Itu dalam lagunya, monggo langsung di uh, dengerin gitu ya langsung nanti didengar oh Stevie Wonder itu kayak gimana sih liriknya kepoin terus yang lagunya gimana sih kepoin mungkin oke okay. jadi di sini kok aku lihat ya zodiaknya ya zodiaknya ada Scorpio Pisces Cancer Taurus oke okay. terus ada dominan dominan zodiaknya itu Pisces, Scorpio dan Taurus. Ya. Betul. Ya, ini yang aku rasain. Uh, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pal 2 kalau kalian suka bisa di like and subscribe kalau kalian pengen request oh kakak aku pengen judul yang kayak ini nih judul yang ini silahkan nanti aku bikinin aku tampung dulu gitu ya ide-ide brilian kalian tulis aja di bawah di kolom bawah di komen ya kemudian kalian mungkin juga bisa ngasih tahu kakak aku udah dengar lagu overjoynya bagus gitu atau kakak aku resonate nya sama bener deh dianya tuh uh, aku ngelewatin tahap yang vulnerability ini Benar kakak kita ini twin flame tos kok benar tos, tos kita oke okay. eee uh, kak aku mau kasih undangan loh uh. amin 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 gitu <coughs> amin aku doakan kalian ya segeralah union aku senang uh, seneng banget kok ini akhirnya ngebantu kalian union juga oke okay. Uh, kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading gratis tarot bisa follow instagram saya di ramia Kemudian kalau misalkan kalian tertarik ikut personal reading tarot bisa lihat di deskripsi youtube video saya. Di situ ada price listnya. Kemudian di situ ada nomor whatsappnya. Kalian bisa nanyain kakak. Apakah dia twin flameku? Langsung aja tanya di whatsapp situ ya. Kemudian, kakak, gitu. gimana nih aku baiknya selanjutnya sama twin ku atau sama si pacarku, masih si pasanganku. Kak, ini gimana? Apa arti nama aku? Apa misi hidupku? Silahkan nanya aja di personal reading tersebut. Hubungin whatsapp yang ada di deskripsi video youtube saya, oke? Okay. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pal 2. Thanks for watching, bye-bye. Oke, okay. kita lanjut ke file nomor tiga. Jadi, sekarang ini lagi sore. Aku apa ya suka tertrigger gitu loh, bikin-bikin kayak entah itu puisi, entah itu quotes gitu. Kalau kalian yang sudah follow Instagramku, mungkin suka lihat gitu ya bahkan aku juga sebenarnya udah dari tahun lalu juga sih bikin kayak semacam lagu sendiri gitu doakan 2021 ini aku coba untuk rilis kemarin aku udah sempet tulis di instagram uh, refnya, tapi aku belum ngasih tahu nadanya seperti apa gitu, ini masih in progress nanti aku minta dukungan kalian ya oke lanjut di pick a card ketiga pal nomor tiga apa yang membuat dia tertarik kepadamu? and sorcerer, you are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Oke, okay, jadi di sini yang aku lihat kamu tuh apa ya? Bisa jadi kamu indigo kali ya, kalau karena dia ngerasa kamu tuh kayak magical person banget, orang yang memang punya gift. Punya blessing yang lebih dari orang-orang kamu bahkan bisa bisa jadi kayak mungkin memprediksi masa depan karena aku ngeliat kayak apa ya kamu bisa atau mengerti tentang kelo attraction love attraction gitu kali ya juga bisa ketika kamu berfokus tentang sesuatu apa yang kamu imajinasikan apa yang kamu fokuskan itu bisa menjadi kenyataan kamu tuh kayak apa ya mungkin banyak orang yang kayak ah nggak mungkin kalau bisa begini oh nggak mungkin kamu bisa gitu anehnya bisa dan dia tuh bingung kok beneran kayak apa ya kayak nggak masuk akal gitu apa yang kamu lakukan tapi kamu bener ternyata berbakat gitu luar biasa gitu kamu tuh kayak punya kekuatan super power <laughs> ya apa ya? Iya, sorcerer gitu. Sorcerer sini kan eh uh, memang punya bakat lebih dari orang-orang lain gitu. Dan di sini warnanya lihat nih, ungu begini. Aku ngerasa tuh kamu tuh emang punya bakat. bisa jadi emang indigo gitu ya. Oke, nanti kalian bisa tulis ya di kolom komen. Iya, Kak, aku sebenarnya apa gitu aku indigo gitu ya kak aku sebenarnya sorcerer <laughs> luar biasa keren kalian oke okay. apa yang membuat dia tertarik kepadamu pak nomor tiga oke okay, di sini ada folk field uh ini luar biasa kalian misterius sekali ya dia suka banget sama kalian karena kamu tuh misterius gitu semua hal yang di kamu ya tuh kayak semacam tak atak buat dia gak semuanya terbuka gitu dia tuh makin penasaran sama kamu ini dia gimana caranya kok dia tiba-tiba bisa begini gitu iya dia ternyata bisa ya uh, apa gitu <laughs> wah apakah dia put a spell on me kenapa aku jadi kepikiran dia apa aku dipelet gitu <laughs> ya kali di pelet zaman sekarang pelet pelet ya ya walaupun memang ada ya kak beberapa kasus yang seperti kayak gitu gitu cuma maksudnya um, dia tertarik sama kamu ini hal-hal yang kayak memang apa ya nggak semua hal di diri kamu tuh reveal gitu kelihatan dia tuh penasaran sama kamu gitu apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Pel nomor tiga, Eh di sini ada Elevate, Elevate, Elevate. your energy. Luar biasa di sini. Tulisannya ya. Your talk are vibration that attract positive and negative energy. Notice your current emotional state. Clear any negativity through conversation, movement, breath, work, prayer, meditation, and so on. Then, get your talk back love and abundant possibilities when you elevate your energy you attract abundance healthy and prosperity into your life sepertinya dia ngelihat kamu nih kok tiba-tiba dia bisa begini kok tiba-tiba gitu mungkin kayak ini kali ya teman-teman aku juga agak-agak ngerasa aneh tiba-tiba kok tiba-tiba kamu ngebuat pick a card seperti ini ternyata kamu bisa gitu mungkin ada beberapa yang eh uh, baru tahu gitu aku bisa tarot gitu ya walaupun sebenarnya udah dari SD lah dari SD teman-teman SD aku juga pasti udah tahu aku suka banget sama zodiak sio apa segala macem kayak gitu sampai tarot pun orang-orang terdekat aku juga udah pada tahu dari dulu aku suka jadi mungkin ini dia orangnya memang bukan orang yang udah lama sama kamu gitu ya jadi apa yang membuat dia tertarik ke kamu ini itu rasa penasarannya dia kenapa kok tiba-tiba tiba-tiba kamu lonjak gitu mungkin kayak semacam apa ya kok kamu kemarin kelihatan apa ya uh, kayak anak tk tiba-tiba kamu sekarang udah kayak anak kuliah gitu atau apa nih dia tuh ngelihat kayak kok tiba-tiba kamu beken gitu kok tiba-tiba kamu sukses gitu dalam waktu tempo singkat tiba-tiba gitu, kok kamu tiba-tiba bisa ngelakuin ini, kok tiba-tiba kamu bisa ngelakuin itu, dia tuh ngeliatnya tuh aneh gitu, wah pakai magic nih orang nih, gitu. <laughs> wah siapa dia ini sebenarnya gitu, dia penasaran sekali. Oke, okay. jadi kamu itu orang yang bisa make it, make your dream to reality. Apa yang kamu fokuskan, kamu bisa jadiin itu realita gitu yang mungkin sebelumnya kamu mungkin pernah ngomong sama dia gitu kali ya atau udah pernah mengutarakannya dikit gitu dia yang pernah gimana emang cari seperti apa Hah? emang apa siap satu kamu ngomong iya kayak tiba-tiba aku jadi ingat kalian ada yang nonton itu One Class nggak sih jadi di situ kan dibilangin ya ada si pemeran si cowoknya ngomong gitu. Uh, aku bakal ngebuka kedai, oh ya gitu, oh ya kapan gitu katanya si ceweknya, ya tujuh tahun lagi langsung disemprot gitu, mukanya si cowoknya gitu kan pakai minuman karena dia si ceweknya lagi minum gitu kan, kaget gitu, ya kali tujuh tahun lagi ya kali gitu kan, lama banget gitu kan, itu karena memang uh, apa ya uh, aneh gitu kan, kok bisa gitu apa tujuh tahun mau banget, eh, segala macem kayak gitu, dia tiba-tiba nggak nyerah, udah tujuh tahun berlalu, langsung beneran kejadian dia ngebuat kedai, udah sesuai dengan apa yang sudah dia rencanakan, gitu. Atau yang tadinya dia bilang, um, kamu bilang nih, aku pengen jadi penyanyi, misalnya kayak gitu, ah masa mungkin orang dia nggak bisa nyanyi sama sekali, itu yang dia tahu, gitu kan? Si tiba-tiba kamu dalam waktu tiga bulan langsung jadi penyanyi beken dia sampai kaget gitu hah kok dia bisa sih gitu dari mana kok suaranya itu tiba-tiba nyulik suara siapa gitu <laughs> <laughs> oke okay. apa yang membuat dia tertarik kepada Among nomor tiga oke okay. di sini ada Ace of Shell Ooh. Happiness and abundance sepertinya yang dia lihat dari kamu itu abundance yang kamu. Kok tiba-tiba kamu tuh prosper prosperity abundance-nya tuh tinggi gitu. Kok kamu kok tiba-tiba apa ya? Um, kamu tuh orang yang bikin bisa bikin eh uh, dampak yang positif ke orang-orang dengan memberikan kebahagiaan atau membuat diri mereka lebih bahagia dengan cara-cara uh, kamu sendiri sih aku ngelihatnya belum tahu tentang caranya cuma kamu tuh kayak punya semacam perasaan yang meluap gitu ya ibaratnya kan udah sampai tumpeh-tumpeh gitu rasanya dari uh, perasaan kamu peduli kamu rasa sayang kamu ke semua orang rasa kamu untuk membuat orang lain tuh percaya tentang adanya hal yang uh, real, cinta yang tulus, kasih sayang yang tulus, kepercayaan ke orang-orang lebih ketika banyak di keadaan sekarang gitu ya. Orang tuh nggak percaya sama orang lain karena ya seperti biasa pasti ada tragedi di hidupnya, ditipu lah, dikhianatin lah, diapain lah gitu ya. Cuma kalau kamu tuh bisa memberikan porsi ke orang lain untuk Uh, aku percaya sama kamu kamu bisa ngelakuin ini gitu kamu motivasi orang lain tuh dengan mereka bisa lebih percaya dengan diri mereka sendiri entah lewat dari kata-kata kamu entah dari apa ya karena ini lebih ke affection kamu tuh orangnya sangat peduli dan affection sama orang lain kamu tuh memicu orang lain untuk ibaratnya yang tadinya hatinya beku tuh bisa tiba-tiba nyair gitu karena ada suatu kehangatan yang lebih dari kamu, kepedulian kamu, ketulusan kamu yang membuat orang lain tuh jadi kayak merasakan perasaan yang selama ini nggak pernah dia rasain, kebahagiaan yang selama ini mereka nggak pernah rasain, kamu tuh bisa nge-transfer itu gitu loh. Kamu bisa nge-transfer happiness, kamu bisa membuat orang lain percaya percaya tentang kebahagiaan, adanya kebahagiaan, adanya ketulusan, kepercaya percaya kepada dirinya sendiri. Dengan begitu, mereka bisa abundance juga gitu, nggak cuma kamu doang. Gitu, kamu tuh sharing and caring, sharing share is caring. <laughs> ya sama aja sih. Oke. Okay. Apa yang membuat dia tertarik kepadamu? File nomor 2. Kok 2? File nomor 3. Sorry. Ya. Di sini ada trust. Aku barusan bilang trust. Warnanya hijau. Kamu membuat orang lain tuh healing. Aku ngerasa di sini ada yang growing dari dalam diri mereka. Oke, okay, kita baca sama-sama ya. While your logical mind is dictating a supposedly clear direction, your soul inner guidance is urging you to follow an alternative path the logical path may be one that you consider safe and more familiar but you could be missing out on boundless opportunity and so much more kebayangkan jadi di sini tuh memang ada hal-hal yang di luar logika yang sebenarnya sudah memberi kamu tuh semacam opportunity gitu entah kamu akhirnya diberikan insting atau naluri lebih tapi karena kamu takut rugi, karena kamu takut kehilangan, kamu berusaha untuk melindungi diri lebih makanya langsung uh, ke kekat opportunity abundance-nya nah inilah yang membuat kamu itu memang di mata dia dengan adanya kamu memberikan semacam kepercayaan seperti ini ke orang-orang meyakinkan lagi membuat mereka akhirnya menemukan jati, jati diri mereka sendiri, men-trigger mereka untuk tetap percaya tentang adanya cinta kasih, kebahagiaan yang pantas untuk mereka dapatkan. Mem, mereka akhirnya uh, ngedapetin opportunity-opportunity situ gitu loh. Jarang ada yang bisa ngebuka kunci itu dan kamu bisa. Kamu percaya sama orang lain, kamu percaya tentang adanya eh uh, kebahagiaan untuk semua orang. Kamu percaya tentang eh uh, segala sesuatu hal itu pasti ada makna dan pembelajarannya tersendiri. Kamu tuh ngebuat orang lain tuh membantu mereka untuk healing gitu, yang aku rasa. Gitu. Di sini kan warna hijaunya kelihatan banget ya. Kayak apa ya? Kamu membantu mereka beneran bertumbuh dalam diri mereka dengan lebih bisa mempercayakan diri diri mereka melalui hati mereka. nggak semua hal harus lewat logika gitu. Mungkin dia yang tetek sama kamu ini orangnya sangat logical gitu. Basic only logika tinggi. Karena sama ini mungkin dia udah banyak ditipu orang, disakiti orang gitu. A uh, atau mereka itu banyak sudah memiliki tanggung jawab entah itu di tempat kerjanya entah itu di keluarganya entah di akhirnya tuang punggung keluarga jadi dia nggak bisa ngeriskiin itu gitu cuma ingat dalam hidup itu ketika kamu takut kehilangan kamu akan susah juga mendapatkan disinilah kamu akhirnya membantu orang-orang itu dan mereka tahu gitu bakat kamu ini luar biasa oke kita lanjut apa yang membuat dia tertarik kepadamu pak nomor tiga oke okay, di sini ada crack open rock bottom surrender to the alchemy of life kamu tuh ngajarin tentang gini setiap orang tuh uh, pasti ada saatnya tuh yang ngedown parah di titik paling bawah gitu ya di situ kita akan mau nggak mau kayak dituntut untuk belajar lebih tentang hidup roda yang terus berputar yang nggak perlu kita tahan-tahan lagi ada saatnya kita di atas ada saatnya kita di bawah kamu mengerti banget soal itu dan yang lebih kerennya lagi adalah ketika kamu sampai ke dasar ke rock bottom gitu ya kamu tuh kayak ganti kulit gitu kayak sih mau ganti kulit kayak kamu tuh Wah, jadi pecah jadi orang yang baru gitu. Di sini kan kelihatannya kayak uh, ibaratnya kamu tuh kayak lahir lagi gitu. Dia ngelihat uh, dengan kamu uh, surrender gitu ya. Ada di proses cycle of life ini. Kamu tuh jadi pribadi yang lebih magic lagi. Lihat di sini ya. Kamu tuh kayak bukan orang di dalam dunia ini. <laughs> kamu tuh jadi eh uh, apa nih? jiwa yang baru atau ji uh, membuat orang lain tuh juga menyadari tentang jiwanya gitu. Kamu uh, dia itu tertarik sama kamu karena kamu tuh bisa melihat itu see true people, see true people, lebih lagi gitu beneran kayak menarikannya tuh pas ketika dia nanya atau misalkan kamu tiba-tiba punya semacam intuisi ah kayaknya kamu kayaknya kamu kenapa-napa deh. Maksudnya kayak kamu uh, apa kabar kamu gitu. Pas banget ketika orang lagi lagi rock bottom di ada di paling bawah gitu yang kayak mungkin orang lagi butuh apa ya? support. Kamu tuh langsung yang kayak ya kamu tuh kenapa? Aku Uh, apa kabar kamu gitu terus akhirnya orangnya ngomong sama kamu gitu kayak iya aku sebenarnya lagi gini 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 gitu kamu tuh kayak nggak usah banyak orang ngomong kamu tuh udah ngerti gitu kamu punya intuisi lebih untuk ngebantu orang tanpa logi ini base, basic on logic gitu kan kalau secara logik kan harusnya orangnya gitu eh kamu ada waktu nggak kenapa aku lagi butuh ini ini ngobrol tentang ini aku ada masalah ini biasanya gitu ya secara logik ini mah enggak kamu tiba-tiba kayak aduh kepikiran nih si adik gue gitu misalkan langsung kamu hubungin dia kamu lagi apa dek gitu langsung si adik kaget gitu oh, pas banget ini aku lagi kesasar mungkin atau pas banget dia lagi nangis terseduh-seduh tiba-tiba kamu nanya kayak gitu gitu kamu ngebantu mereka yang yang si apa ini si dia si dia yang kamu tanyain kan ini pertanyaannya apa yang membuat dia tertarik kepadamu gitu itu yang dia tahu gitu bisa jadi ini pengalaman pribadinya dia juga kalau kamu dengan kamu itu yang uh, pas banget ngomongin dia kok pas banget di saat aku lagi butuh seseorang support dari seseorang gitu dia kadang nggak habis pikir gitu kok dia tahu ya tau dari mana perasaan gue nggak nanya nggak ngomongin ke siapa siapa gitu apa yang membuat dia tertarik kepadamu pal nomor tiga uh di sini ada sweet William Oke, okay, gallantry, grant me a single smile, sweet William. Small has form and aspect bright, like that sweet flower that yell with joy delight. Bagus ya? Oke, okay. jadi di sini kamu itu dibilangin ya, bener-bener apa ya? Kepedulian kamu tuh membuat kayak siraman rohani ya kali gitu kan di pala aku lagi ngomongin kan siraman <laughs> kayak sir di apa ya bikin adem orang gitu bikin orang tuh jadi kayak em... Um, apa oh gitu gimana ya ngomongnya bikin orang tuh kayak ngerasa ya ampun kamu apa yang kamu lakuin ini sangat ngebantu aku kamu tuh beneran kamu kok peduli banget sih sama aku gitu loh apa ya jadi ada semacam sweetness dalam diri kamu tuh yang ngebuat dia tuh terharu gitu kok kamu kok sweet banget sih gitu kok kamu peduli banget sih kayak gitu bahkan uh, yang dia suka dari kamu adalah senyuman senyuman manis kamu sendiri menurut dia kamu tuh manis gitu <laughs> kamu itu manis gitu jadi di sini kamu membuat hidup dia Uh, pahitnya hidup dia itu jadi manis gitu. Kebayang kan? <laughs> manis-manis. Oke. Okay. Apa yang membuat dia tertarik kepada Momo nomor 3? Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bentar. Di sini ada Capricorn. Halo Capricorn. yang nonton. Halo. Di sini ada First of House, Oke. Okay. Terus di sini ada Pluto. Oke. Okay. Yang dia lihat yang membuat dia tertarik sama kamu adalah kamu ini orang yang sangat pekerja keras, yang sangat peduli tentang keluarga kamu. Kamu ini orang yang terus bertumbuh untuk jadi orang yang lebih baik lagi baik lagi berusaha untuk ngebantu, melindungi lebih orang-orang beneran peduli, parah. Luar biasa. Oke. Okay. Apa yang membuat dia tertarik kepadamu? File nomor 3. Oke, okay, di sini ada Oh my god, sensitivity. Oke. Okay. Our Angel Haniel, you are extra sensitive to energies and emotions right now. Under yourself and your feelings, ya. Yeah. Jadi, aku udah bilang kan ya, kamu itu sangat sensitif banget. Kamu tuh punya bakat yang memang uh, aware banget tentang energi sekitar, energi orang lain, diri kamu, apapun itu. Secara emosinya gimana? Kamu bisa baca? Ngebaca itu tuh bukan hanya ketika ngeliat orangnya, tapi itu yang kayak tadi tiba-tiba kamu dapat semacam intuisi kayaknya, kayak aku harus hubungin dia deh. taunya tiba-tiba tuh orang emang kenapa-napa dan memang butuh bantuan kamu. Kamu tuh kayak uh, dapetin semacam apa ya guidance lewat energi sekitar tanpa perlu harus melihat orangnya langsung keren banget kamu jadi makin ngefans gitu halo yang pel 3 nanti kasih tahu ya aku memang punya bakat itu gitu tulis aja di kolom komen aku jadi penasaran <laughs> oke okay, lanjut ya apa yang membuat dia tertarik padamu pel nomor 3 Nine of Fire luar biasa. Jadi di sini yang membuat dia tertarik sama kamu kamu itu fearless ya kamu fearless kamu orang yang tangguh kamu nggak takut apapun ketika orang itu nggak mau masuk dalam kegelapan karena ketakutan nggak tahu itu di situ ada apa kamu itu fearless di sini tiba-tiba aku jadi inget yang scene yang di Disney itu loh kalau kalian nonton apa nih Moana ya ada saatnya tuh si Moana itu harus ngembaliin batu ke monster. Batu ke monster yang ternyata itu adalah dewi ya. Jadi ketika uh, dia tahu uh, monster itu sebenarnya kehilangan batu tersebut, dia langsung membelah lautannya itu, jalan ya, jalan menghampiri si monster, dia kasih jalan tuh. Jadi monster ini monster api gitu jadi nggak bisa ngelewatin si samudra atau lautnya itu tapi dia langsung belah biar si monsternya bisa lewat nyamperin dia kebayang kan dia kecil banget si monster gede banget gitu langsung monsternya uh teriak ngerangkak cepet-cepet langsung datengin serem gitu ya datengin si mau itu mau nyamperin juga itu beneran dikasihin scene-nya tuh lagunya, oh, uh, keren gitu. Lagu Hawaii ya. Lagu Hawaii gitu. Langsung apa ya? Dia bilang, "Aku tuh tahu kamu siapa," gitu. Tapi pakai bahasa Inggris kita gitu, aku lupa lagunya tuh apa. Itu keren banget gitu. Aku kalau ngel 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 ngelihat kartu ini dan bacain ini ke kamu, aku jadi inget scene itu. Eh uh, ketika akhirnya si Moana itu ngejinakin si monsternya itu untuk kembali mengingat, nge-recall diri mereka sendiri itu bukan diri si monsternya itu aslinya bukan monster yang seperti itu yang buas, yang kayak gitu jadi langsung adem baru akhirnya dimasukin si batunya itu kok dikembalin dan jadilah Dewi Dewi kesuburan ya, aku gak salah ya aku lupa deh jadi setelah itu akhirnya si dewinya eh uh, membantu. Pulau itu akhirnya uh, berbuah lagi. Ada pohon-pohon yang lagi kayak gitu. Keren banget deh. Jadi uh, apa ya? nggak semua orang punya gift untuk ngerikol atau membuat ini keadaan crack open gini ketika orang tuh udah sampai mungkin ujiannya udah sampai batas yang gak make sense gitu ya yang buat mereka tuh yang tadinya orang baik bisa jadi jahat gitu kamu tuh kembali kayak kamu tuh apa ya semacam ketukan ke awareness orang ke jiwa orang kamu kamu mengingatkan kembali gitu pada jati diri mereka yang asli itu seperti apa gitu aku jadi inget scene itu entah kenapa coba nanti kalian tonton kepoin aja oke okay? kita lanjut apa yang membuat dia tertarik kepadamu file nomor tiga di sini ada temperance luar biasa ada Angka 14 mungkin ini significant numbers juga untuk kamu gitu ya. Ulang tahun kamu, ulang tahun si dia yang nanya ini, apa yang membuat dia tertarik kepadamu, dianya ini coba tahu gitu ya atau ya, kalian teringat nih eh, 14 apa sih gitu. Tanggal jadian kalian mungkin. <gif> Jadi apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Kamu orangnya tuh balance, sumpah, macam malaikat juga kayak gini. Kamu orangnya balance, bisa diandelin kamu tuh orang yang benar-benar bisa ngehealing banyak orang punya aura healing yang besar sekali gitu yang dia lihat keren banget deh aku makin kepo sama kalian kalian bener kayak gini enggak pak nomor 3, nanti tulis ya kakak sebenarnya aku iya kayak gitu beneran deh keren kalian oke semoga ini akan bisa bermanfaat ke orang banyak ya kalian, spiritual journey kalian untuk uh, membantu banyak orang itu sangat diperlukan di keadaan lagi pandemi kayak gini gitu, oke okay. ya yeah. oke okay, kita lanjut untuk file nomor 3 apa yang membuat dia tertarik kepadamu? Uh, loncatnya cepet banget. <laughs> Oke, okay. integrating the ego, everything is for me, not against me. Oh, luar biasa. Jadi kamu tuh udah karena kamu saking balance nya ya. Kamu tuh udah nggak apa ya? Egotistical gitu ya. Kamu tuh kayak udah tahu cara untuk nge-share ke orang, tahu tentang diri kamu, kamu tuh worth self worth-nya seperti apa, kamu mengerti gitu apa yang jadi milik kamu, apa yang bukan jadi milik kamu, kamu aware banget tentang itu. Gitu. Oke. Okay. Apa yang membuat dia tertarik padamu? tahu nomor tiga Di sini ada The heart of the matter. There is more going on than meets the eye. Si luar biasa lihat deh keren banget deh. Tuh kamu tuh tuh kelihatan nggak sih nih? There is more going on than meets the eye. Kamu beneran nggak perlu datang ngelihat orangnya itu loh. Yang kamu mau harus bantu kamu tuh bisa apa? Kamu kamu bisa nerawang gitu yang file nomor tiga <laughs> keren banget sumpah jadi kamu bisa ngebantu dari jarak jauh bahkan hanya dari mengimajinasikan membayangkan itu gitu kamu tuh bisa uh, ngebuat sesuatu hal memanifest memanifestasikan sesuatu dan itu akhirnya terkabul gitu misalkan kamu menyembuhkan dari jarak jauh ya beneran jadi sembuh gitu yang kamu berikan energi healing itu kan gak masuk akal gitu dia bingung gitu kok bisa caranya gimana healingnya dari jauh kayak gitu dia itu bingung inilah yang membuat dia tertarik sama kamu kok bisa ya luar biasa dan itu semua ternyata sumbernya memang di, di, dari ini dari dalam diri dari the heart nih kamu kan ngebuat orang-orang tuh menyadari ya percaya tentang diri mereka sendiri bagaimana akhirnya kamu ngebuka eh uh, apa ini kayak semacam mengetuk hati orang-orang untuk kembali mengerti tentang jati diri mereka, tentang life missionnya mereka, kamu tuh ngebantu itu jadi uh, heart chakra-nya gitu ya, heart chakra-nya tuh aktif dan di saat yang aku omongin ini kemungkinan besar berarti orangnya benar-benar kayak basic on logical banget ya dia tuh baru tahu ternyata kekuatan hati itu sampai separah itu loh uh, separah itu gitu mm. <laughs> ngomongnya itu, se luas itu sengefek itu sebermanfaat itu untuk banyak orang bahkan untuk diri sendiri gitu loh dia tuh dia ngeliat itu kayak wow gitu keren banget di sini ada angka dua dua ya oke okay. ini bisa jadi memang ya itu aku, aku ngerasa kalian memang punya uh, apa ini eh uh, misi khusus tetap untuk orang banyak ya semoga ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya kalian kudoakan segeralah lakukan jadi satu tindakan jangan kayak aku baru bikin apa nih aku tahu aku bisa seperti ini gitu ya um, udah dari dulu banget tapi aku baru mencoba dan berani membuat YouTube ini baru berarti sekitar berapa tuh dua bulan ya baru dua bulan ya apa baru satu setengah bulan ini nih <laughs> kalian akhirnya ngeliat video aku itu ya jadi kita memang butuh proses ya setiap orang oke okay. untuk selanjutnya aku tuh udah nulis nih lihat tuh nulis lirik lagu udah sebanyak ini curcol kan aku punya jadi Uh, semoga ini bisa merepresentasikan pertanyaan untuk pikakar kali ini apa yang membuat dia tertarik kepadamu file nomor 3 apa yang membuat dia tertarik kepadamu file nomor 3 oke, okay, di sini apa ini? U, you remind me, apa uh, ini kata-katanya You remind me of a girl that I once knew. See her face whenever I look at you. Oke. Okay. Yang membuat dia tertarik sama kamu, kamu tuh familiar banget. Kamu kayak kemungkinan besar berarti ini adalah orang baru ya, bukan orang yang lama udah kenal kamu. Jadi ini tuh orang baru. Dia nggak begitu lama lah misalnya nggak nyampe setahun sama kenal kamu atau cuma kenal-kenal doang sekilas gitu ya cuma tiap kali dia ngeliat kamu tuh kok familiar banget ya kayak udah kenal lama gitu rasanya itu yang aku dapetin dari lagu ini ini tuh nadanya kayak gini nih You remind me of a girl that I once knew. See her face whenever I look at you. Gitu. Na -na 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 -na. Aku ngerasanya tuh um, dia tertarik sama kamu tuh kayak memang ada sesuatu hal yang pure dari diri kamu juga. Entah misi kamu, entah intuisi kamu juga nggak cuma dari muka aja gitu ada sesuatu hal yang familiar di kamu yang bikin dia tuh penasaran banget sama kamu dan dia juga nggak apa ya nggak habis pikir dengan gift kamu ini kok bisa gitu ini yang aku dapetin untuk file nomor 3 aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk zodiaknya di sini ada Capricorn Aries Kemudian, Pisces, Scorpio, Cancer, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi, sini uh, dominan Aries, kemudian Scorpio, dan Capricorn. Aku rasa ini aja. Ya, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file 3. Kalau kalian suka bisa di-like and subscribe. Kalau misalkan kalian mau ngasih tahu Kak, aku beneran aku bakatnya seperti ini gitu. Gimana nih Kak? Uh, apa uh, bakat aku yang lain, mungkin pengen tahu yang lain gitu ya. So, kan aja tanya aja. Nanti bisa nanya di quick reading gratis tarot yang di Instagram atau di personal reading yang bisa kalian tanyain uh, di nomor whatsapp yang ada di deskripsi video youtube ya, seperti biasa terus, kalau kalian mau ngasih tahu kak, resonate kak aku sensitivity-nya memang kayak gitu kak, bener kak, tentang rock bottom ini, kak, bener kak, gitu uh, dia pernah bilang, kalau aku tuh mirip sama apa, gitu tiba-tiba hmm, dia ngomong aku mirip banget sama mantan aku, duile hmm. Pusing deh Kayak gitu ya <laughs> Oke okay. Atau enggak Kalian mau ngasih tahu, Oh Kakak memang Pick uh, Aku file nomor 3 nih, file nomor 3 Aku memang Kemarin sudah uh, Elevate My energy Udah bertumbuh Dengan begini Dia Mungkin aneh gitu ya Tiba-tiba oh, bisa Ya memang Dia penasaran sama aku Kak Boleh tulis aja Curhat juga boleh Yang penting Sopan Itu aja Jangan beradu pendapat juga di kolom komen. Ingat, malu sama umur, malu juga gitu. Ini kan kita lagi healing gitu ya. Ini harus berdampak positif untuk banyak orang. Jangan, jangan saling beradu pendapat di kolom komen tidak baik. Coba kontrol diri sendiri untuk lebih positif lagi gitu ya, teman-teman. Baik. Uh, untuk yang tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis di Instagram saya follow aja. Nanti seperti biasa saya uh, buatnya itu biasanya saya umumin di story. Sehari sebelumnya saya kasih tahu besok akan ada quick reading gratis tarot loh gitu. Jadi bisa dinanti-nantikan. Terus teman-teman Uh, ingat ini siapa cepat dia dapat hanya terbatas untuk 50 pertanyaan satu orang satu pertanyaan saja jadi Monggo langsung ya di follow aja biar nggak telat gitu terus kalau kalian tertarik ikut personal reading bisa langsung hubungi WhatsApp nomor WhatsApp saya di deskripsi video YouTube disitu situ Uh, kalian bisa nanya tentang live mission kalian, tentang mungkin ada yang tentang di readingan hari ini, kayak gitu. Nanti kalian bisa nanya-nanya lebih lagi. Oke, okay, jadi WhatsApp aja, nomor yang ada di kolom deskripsi tersebut. Oke, okay? aku rasa ini aja bisa aku jelasin untuk pal nomor 3 Thanks for watching, bye bye.